Saya pun menyatakan di sini bahawa ianya amat memalukan sehingga ke tahap memilukan bahawa satu negara yang telah merdeka untuk hampir 66 tahun tidak mempunyai perlembagaan dalam bahasa Melayu. Tidak ada. Kalau tanya pihak pejabat pegawai negara, mereka akan jawab tidak ada yang sah. Itu kita kena faham dah. Sebab banyak kita bincang di sini berkasarkan bahasa Melayu. Sedangkan undang-undang tertinggi mana-mana negara adalah perlembagaan persekutuan. Perlembagaan. Di sini kita panggil perlembagaan persekutuan. Itu undang-undang tertinggi. Akta Parlimen di bawah. Regulasi-regulasi, arahan-arahan kerajaan, kementerian, itulah di bawah. Apa yang kita cakap ni sebenarnya? Di mana kita berada? Bangsa Malaysia, orang Melayu, orang Cina, orang India yang sudah merdeka tidak mempunyai perlembagaan yang sah dalam bahasa yang dikatakan bahasa kebangsaan di bawah perkara 152. Tak malu ke? Tak malu. Sepatutnya perkara ini tak perlu kita bincang sekarang. Sepatutnya benda ini sudah berlaku jauh sebelum ini, iaitu bagi saya tahun-tahun yang sepatutnya perkara ini diusahakan, ditekan oleh rakyat adalah tahun 1967. Tahun saya lahir. Kenapa saya kata 67? Seperti Profesor Syamlah Hayu telah sentuh, kalau kita buka perkara 152, ya, janganlah buka yang bahasa Inggeris, buka juga lah yang diterjemahkan. Walaupun ada persoalan perterjemahan yang lengkap tak lengkap, itu soalan kedua bagi saya. Yang pertama, buka terjemahan beberapa perkara. Saya tidak akan menyentuh perkara 152 pasal 1 lagi. Pasal 1 itulah yang menjadi pertikaian di mahkamah. Itu kita akan huraikan sekejap. Kalau kita tengok 152 pasal 2, 152 pasal 3 dan 152 pasal 4, iaitu berkaitan penggunaan bahasa Melayu di parlimen. 152.3 pula adalah berkaitan rang undang-undang yang digudar di parlimen. Ini dah faham? 152.4 adalah berkaitan dengan proceeding, perbicaraan, penggunaan bahasa di mahkamah atasan, mahkamah tinggi ke atas mahupun mahkamah bawahan, mahkamah sesyen ke bawah. Itu pasalnya. So, di dalam 152 ni ada diletakkan, ini secara am saya cakap, saya tidak nak berbunyi terlampau legal untuk mudah faham. Secara am dinyatakan bahasa Inggeris pada masa itu boleh digunakan untuk tempoh sampai 10 tahun. Sebab itu saya kata 1967. Kenapa dekat 67 kerajaan-kerajaan kita tidak mempunyai ketegasan politik? Semua kerajaannya, saya ni bukannya orang politik. Ya, saya suka berbual, bercakap, memberi penjelasan tentang perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Itu tidak menjadikan diri saya sebagai orang politik atau taksub politik. Daripada merdeka sampai sekarang, kita masih bercakap tentang kedaulatan, keperkasaan, kemartabatan bahasa Melayu yang sudah pun diletakkan. Saya setuju dengan Prof. Syamlah Hayu, sudah pun dikukuhkan dalam perlembagaan undang-undang tertinggi. Tapi sehingga hari ini perlembagaan bahasa Melayu pun masih dipertikaikan, tak sah. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, perkara itu kami sedang pertikaikan di mahkamah selain daripada isu kes lain, di mana akhir sekali disebabkan permasalahan ini muncul tahun 2008 dalam satu kes pertikaian agama Subashi lawan Saravana.
perkara itu termuncul di mana dalam pendengaran di Mahkamah Persekutuan, seorang panel hakim dalam menulis penghakiman telah merujuk kepada apa namanya terjemahan teks bahasa Melayu untuk menentukan sama ada bapa atau ibu dah cukup ataupun kena ada dua-dua ibu dan bapa. Dan membuat keputusan. Kemudian tahun 2018, 10 tahun kemudian, datang pula kes Imran Jadi. Saya ringkas tentang perlembagaan, saya tak mau sentuh tentang undang-undang pertikaian agama. Tentang perlembagaan, Imran Jadi kata, Salah tu. Dalam sebuah sini, hakim macam mana dia boleh rujuk kata ada perlembagaan bahasa Melayu? Biar masalah disahkan yang ada perlembagaan bahasa Melayu. Tetapi malangnya, malangnya dalam kes yang sama, tak boleh mengesahkan tidak ada perlembagaan bahasa Melayu, dia guna juga bahasa Inggeris.